Bukan Paul Munster, sosok asal Spanyol gantikan Uston Nawawi. Update pelatih baru Persebaya Surabaya, bukan Paul Munster, sosok asal Spanyol dikabarkan sudah sepakat gabung bajul ijo. Persebaya Surabaya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan pelatih baru. Sosok pelatih baru ini ternyata bukan dari sejumlah nama yang sudah santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dalam beberapa waktu terakhir seperti Paul Munster atau Mario Gomez. Dilansir dari Harian Diswai, keduanya masih terikat dengan klub masing-masing sehingga Persebaya memilih kandidat lain. Pelatih baru yang dikabarkan mencapai kesepakatan untuk jadi pelatih baru Persebaya adalah Josep Gombau. Diketahui Josep Gombau merupakan pelatih asal Spanyol. Ia terakhir menjadi pelatih di Liga India bersama Odisha FC. Pelatih berusia 47 tahun itu punya catatan cukup mentereng. Apabila benar Josep Gombau sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya, maka manajemen harus segera mengumumkan. Ini karena Persebaya sedang dibayangi oleh ancaman denda 100 juta jika tak cepat menunjuk pelatih baru sesuai regulasi. Adapun denda itu akan dikenakan ke Persebaya apabila tak segera mengumumkan pelatih baru pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 melawan Madura United.